Assalamualaikum, welcome back to Kotimah Channel. Yeay, kali ini Kotimah Channel berbagi resep lagi memasak agar-agar pelangi. Bahannya ini ada agar-agar Nutrijel, teman-teman. Banyak warna ya, kalian bisa. Ini saya pakai 3 warna saja. Terus ada air. Ini air putih ya. Langsung kita aduk dulu, teman-teman. Kita aduk dulu secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Cara membuat agar-agar pelangi ala Kotimah Channel. Cukupnya aja, nggak usah banyak-banyak ya. Terus kita tambahkan gula sedikit, tambahkan gula sedikit saja. Diaduk-aduk, nggak usah manis-manis ya, tapi sesuka selera kalian lah, mau manis apa enggak. Aduk rata dulu. Ya, sampai itu ya, sampai benar-benar merampur, menyampur. Cara membuat agar-agar pelangi ala Kotimah Channel. Kalau sudah mencampur, teman-teman, kita masak api kecil ya. Ini api kecil saja, diaduk terus, jangan sampai berhenti aduknya ya. Diaduk-aduk terus, jangan sampai ada yang gumpal-gumpal ya, teman-teman. Ini ada gumpal-gumpal dikit-dikit, ini harus dibersihkan. Coklat rasa apa? Hitam-hitam rasa coklat. Hitam-hitam rasa coklat deh. Jangan lupa ditombol subscribe Kotimah channelnya. Aku tak mau kalau aku dimadu. Sayang, apa kabarmu? Di sini ku mari kamu. Wah. Pasti ada yang dengarkan ini. Lagi apa itu? Gitu, lagi ngomong apa itu? Jangan lupa ditambah subscribe ya, Kotimah channelnya, like, share ya. Hitam-hitam rasa coklat. Nih. Jangan sampai berhenti yang aduknya nih, teman-teman. Ini kalau berhenti nanti jadi gumpal, gak enak. Rasanya enak. Tapi kok gumpal-gumpal ya? Gak apa-apa deh. Nanti juga enggak ya, Kak. Nanti juga enggak gumpal-gumpal. Apekan suaranya ini jelek, teman-teman. Aku tak mau kalau aku dimadu.
gimana ini? Bilang. Wah. Diaduk terus, jangan berhenti yang aduknya ya. Ditambah subscribe dulu lah, like, share ke sosmed kalian. Ini kalau berhenti nanti jadi yang gumpal, teman-teman. Jadi harus diaduk-aduk terus, diaduk-aduk satu arah putaran jam. Yang bagus ya. Sampai mendidih. Ini sudah mulai mengental. Sambil diincipi ya biar enggak kebablasan. Manisnya ambil diincipi dulu. Kurang manis, teman-teman. Rasanya jadi kayak pahit. Sepahit. Sepahit terasa. Rasanya kayak kepahit gitu. Kurang manis, teman-teman. Sepahit rasa cintamu. Sepahit rasa cintamu. Warnanya coklat hitam banget ya. Gak apa-apa lah. Diaduk. Agak dibesarkan dikit apinya biar mendidih. Lama banget gak mendidih ya. Ini udah mulai mencampur semua. Ini baru satu warna ya. Ini nanti harus ada banyak warna sesuka kalian, namanya juga agar-agar pelangi. Agar-agar pelangi. Pelangi di mata. Agar-agar pelangi. Pelangi di mata itu gimana sih nyanyinya? Pelangi di mata itu 30 menit itu ya. Ya, itu lagunya, itu judul Pelangi di Mata ya. Gara-gara pelangi. Wah, udah mulai mendidih, teman-teman. Wah, lihat nih. Sudah mulai mendidih. Fokus ke sini ya. Fokus sini, tok. Naik. Was, jangan sampai naik, teman-teman. Jangan sampai naik ya. Harus diaduk kencang. Diaduk kencang. Jangan sampai naik. Bahaya ini, meledak. Meledak naik tuh. Angkat. Biar turun dulu, diangkat. Diturunkan lagi. Kalau sudah mendidih ini artinya sudah matang ya, teman-teman. Ini sudah nyampur semua nih. Sudah matang. Sudah kita angkat. Terus kita tuangkan di panci apalah, pokoknya dituangkan ya. Supaya membentuk nantinya. Kita mundurkan kamera dulu. Kita taruh sini ya. Lihat ini, fokus ke sini. Kita masukkan. Biarkan dingin dulu 15 menitan. Nih cara membuat agar-agar gampang ya. Selanjutnya kita nih ada air putih. Terus kita campurkan agar-agarnya Nutrijel atau agar bisa ya. Jangan banyak-banyak ya. Secukupnya saja. Ya, aduk-aduk.
sudah seperti itu, kita tambahkan gulanya sedikit ya. Yang manis-manis sesuai selera kalian. Lalu kita nyalakan apinya. Api kecil dulu. Nutrijel. Diaduk terus ya, jangan sampai menggumpal. Diaduk-aduk terus. Aduh-aduh ya teman-teman ya. Aku tak mau. Sayang, apa kabarmu? Di sini ku merindukanmu. Wah. Wah, 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 wah. Cara resep membuat agar-agar ala Kotimah Channel, agar-agar simpel gampang ya ini ya. Terus video yang lain ada tuh resep membuat agar-agar pelangi, ada juga ya. Nah, kalian bisa nonton, komen di bawah ya Pak, biar Kotimah Channel tuh semangat uploadnya gitu teman-teman. Wah, wow, udah mulai teman-teman. Wah, kayak air mancur.
Ah, udah mulai naik nih teman-teman. Wah, wah. Udah mulai naik nih, udah mulai naik, 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 naik. Nih, nih, nih. Nih, harus aduknya harus kenceng ya. Ya, aduk yang kenceng biar gak naik. Harus diaduk terus. Kalau sudah kayak gini sudah matang teman-teman. Nanti kita masukkan ini ya, apa ini namanya? Forcit acit, forcit acit apa? Ya pokoknya itulah kalian tahu ya. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila kita matikan terus ditunggu 3 menit teman-teman, nanti kita masukkan ini, kita siapkan mangkoknya dulu buat nuang. Diamkan dulu ya kurang lebih 7:39. Diamkan dulu 3 menit teman-teman. 3 menit 3 detik. 3 detik juga enggak apa-apa ya kali ya. Nanti kita masukkan ini. Delapan, sembilan. Cek sebentar lagi ya. Sudah ya. Kita benar deh. Kita campurkan ininya, folik acidnya dikit deh. Biar seger katanya. Nih, kalau sudah gini, kita taruh. Kita masukkan ke mangkok, teman-teman. Biarkan dingin ya. Biarkan dingin dulu. Biarkan dingin. Terus masih ada.
Ulangi na. Kita lagi. Kita